Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube Agung Murtianto. Kali ini saya di kebunnya Pak Samsul di daerah Tugu Jumantono. Ini saya meliput durian yang saya perhatikan adalah durian montong ya. Ini sudah mulai banyak yang jatuh. Nah, ini jenis durian montong. Luar biasa teman-teman buahnya. Usia pohon ini 5 tahun. Usia pohon 5 tahun ya. Nah, ini juga di sini terdapat jenis durian montong, durian bawor, duri hitam atau blackthorn dan musangking, dan itu juga sudah ada yang jatuhan. Teman-teman bisa pesan ke saya atau langsung datang ke kebunnya Pak Samsul ya. Ya, tapi paling enak itu inden dulu teman-teman. Jadi ketika ke sini itu memang duriannya pas ada yang jatuh karena ini belum terlalu banyak yang jatuh. Jadi kalau tidak pesan dulu itu biasanya keduluan yang datang ke sini lebih dulu. Duriannya luar biasa teman-teman. Besarnya teman-teman, mantap dia, masya Allah. Nah, ini usia pohon 5 tahun teman-teman. Usia pohon 5 tahun. Ini durian montong. Oke, kita akan ke jenis yang durian bawor ya. Tapi kita ke sana dulu. Nah, ini kebunnya. Ini jarak tanam ini karena dulu memang pengalaman pertama ini. Luas lahan 4.000 meter persegi. Itu jarak tanam memang tidak terlalu diperhatikan karena dulu memang intinya Pak Samsul itu belum tahu tentang jarak yang baik untuk penanaman durian. Ini jaraknya kebanyakan ya ada yang 77, ada yang 66 seperti itu. Ya mungkin memang lebih memaksimalkan lahan teman-teman. Nah, ini bawor teman-teman. Nah, ini bawor. Masya Allah. Ini pohonnya segini deh teman-teman. Maaf ya. Nah, ini loh. Nah, ini loh teman-teman. Nah, ini pohonnya usia 5 tahun teman-teman. Nah, ini bawor. Bawor ijo. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Wih. Buahit bedem ya anu galugalan nih montong keren alias bawor. Bawor teman-teman, ayo segera pesan. Ini kita perlihatkan duri hitamnya luar biasa teman-teman. Kemarin sempurna jatuhan 4 kilo beratnya. Nah, ini montong lagi teman-teman. Yuh teman-teman. Masya Allah. Luar biasa itu teman-teman. Nuh, buahnya itu di atas itu. Nah, ini 5 kilo 7 kilo nan ini teman-teman, ini montongnya itu yang di atas itu. Luar biasa teman-teman. Nikmatnya bertani durian teman-teman. Hati seneng, hati ayem, dompete kandel insyaallah. Ini lah teman-teman. Montongnya mantep banget. Montongnya sepertinya sejajar nih teman. Garis lurus ini montong, dibuat montong semua ini. Nah sebentar nanti kita cari yang duri hitam. Nah ini montong lagi. Tadi ketemu bawor satu. Nah ini loh. Ya kan. Masya Allah. Ini aja kecil ya teman-teman. Ini montong. Buahnya cuma satu. Nah, ini montong lagi teman-teman ternyata. Oh, mungkin lebih banyak montongnya ya. Nanti kita wawancara dengan Pak Samsul nanti. Karena di sana baru ada pembeli. Jadi nanti saya izin untuk meliput buah durian yang ada di ini. Batangnya teman-teman usia 5 tahun sekian ini. Masya Allah, semoga nanti durian di kebun durian Mas Tani akan bertumbuh dengan pesat dan maksimal seperti ini teman-teman. Masya Allah.
Waduh, tenan iki sumpah. Piuh, 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 piuh. Masya Allah, Lur. Mantap jiwa, Lur. Wah. Iki apa kowe ora pengin to, Lur? Tapi tenang, teman-teman. Di sini termasuk harganya masih murah per kilonya. Nanti kita tanyakan, Pak Samsul. Nah, iki bawor iki teman-teman. Nah, iki bawor tenan iki teman-teman. Lut bawor ijo teman-teman. Bawor, bawor. Piuh, 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 piuh. Lalalala, Masya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ndelik di banget. 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14. Kayak kecepet 14 di pohon ini ada 14, tapi kelihatannya sudah pernah ada yang jatuh juga ini loh, ya kan. Nah, bayang no sekilone nek 1000 bobote iki siji iki digawe minimal 3 kilo, woy 14 ping telu ping no diwe terus ping no 1000 sakwit. Orang mantep ya, betul lah, Masya Allah, kayaknya durian ipin-ipin bro, durian ipin-ipin. Yuh, yuh, durian ipin-ipin, wah kayaknya nanti lor, yuh, mantap jiwa. Masya Allah, gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, ya, udah punya gen padang, 14, 15, 16, 17, 18, 18, tapi sudah banyak yang jatuhan ini. Nek ra percaya iki gone upin-ipin. Oh, tak duduhke dulu. Ya ta? Nah. Lho. Ya ta? Ih, bintangi upin-ipin. Lho, mantap jiwa, Masya Allah. Wes semakin maju pertanian Indonesia dengan bertani durian. Kae duri hitam ya Lur. Wah, nggone jeblok Lur. Wes tetep semangat. Duri hitam Lur, duri hitam. Wah lagi. Agi wae nek sing bar jeblok. Oh ya ta? Akeh wae jeblok. Duri hitam, Bro. Duri hitam bro. Iki ya semai jiblok iki. Oh. Oh. Ya lah. Oh, mantap jiwa. Wah, itu Pak. Oh, iya ya udah. Pakai banyak banget ini yang baru jatuh ini. Warnanya. Mantap jiwa, mantap jiwa. Iki ya durian musangking meneh. Iki musangking Lur. Oh, musangking Lur, musangking, musangking. Mantap. Musangkingnya mantap, kawan. Wis bintange lho, jan. Sak jose. Ada 50 batang untuk durian yang sudah berbuah ini yang usia 5 tahun. Nah, ini ketemu montong. Mas montong. Oh, mas montong. Mas montong, ciri-ciri gadang. Oh, kaku. Ini juga ada cumasi sama super tembaga, tapi baru ditanam. Sama dengan saya juga baru tanam usia hampir 2 tahun, insya Allah nanti 2,5 tahun semoga sudah berbuah. Oh, mantap. Mantap jiwa lho. Yuh, Masya Allah. Yuh. Ini sepatu gue sudah dibal tenan ini. Tapi ora apa-apa, seneng liput durian yang ini. Batangnya sekian ini sehat, daunnya sehat, duriannya juga mantap, montong, montong, montong.
Is buat yang mau pesan segera saja WA atau tulis di kolom komentar. Udah mau ke sana teman-teman. Apalah daya, lihatlah. Tuh. Luar biasa, masya Allah. Allahu Akbar. Hasil kerja keras luar biasa. Nah, kita ke atas yuk. Kita akan wawancara dengan Pak Samsul. Kita akan wawancara dengan Pak Samsul, teman. Oke, kita akan wawancara dengan Pak Samsul, teman-teman. Nah, mantap toh. Mantap ini. Oke, kita wawancara dengan Pak Samsul kawan di gubuk sana. Nah, oke teman-teman, ya ini beliau Bapak Samsul. Pak Samsul ini pemilik durian tadi. Mohon maaf Pak Samsul, untuk lahan ini luasnya berapa Pak Samsul? 4.000 ya Pak Samsul. Oke. Apa agak kesini ya Pak Samsul, biar tidak terlalu anu. Nah, nunggu. Jangan lenggah aja, tidak apa-apa Pak. Nah, lebih enak ngobrol kali Bu E barang. Nah, ini teman-teman, Bapak dan Ibu Samsul. Nah, ini luas lahan 4.000 meter persegi ya Pak, kisaran itu nggih. Terus pertama tanam itu tahun berapa Pak? Tahun 2017. 2017 nggih. Awalnya itu iseng atau memang sudah seneng gitu Pak? Ingin coba-coba aja. Oh, nggih. Padahal belum punya pengalaman sama sekali nggih Pak untuk jenis-jenis durian premium lah. Kalau di sini kan mungkin lokal sudah banyak nggih Pak nggih. Nah, ini berarti apakah di daerah mriki ini masuke Dayu nggih Pak? Dayu Dimantono nggih. Ini apakah selain Pak Samsul sebelumnya sudah ada yang tanam untuk jenis premium ini, Pak? Oh, sudah ada tapi montong, putih montong. Oh. Enggak. Di masalahnya pemeliharaan kurang. Nggih. Oh, berarti memang sudah ada teman-teman tapi hanya jenis montong saja, karena punyanya Pak Samsul, tolong Pak disebutkan Pak jenis-jenisnya durian ini apa saja Pak yang ada di sini? Ada montong, okay. Ada OC atau durian hitam, okay. Musangke, durian merah, bawor, sama super tembaga, pelangi, ada 7 macam. Luar biasa teman-teman, di sini tertanam 7 jenis durian premium. Dan yang sudah mulai berbuah ini jenis apa mawon Pak? Yang sudah mulai berbuah montong, musangke, bawor, sama OC, duri hitam. Duri hitam, oke. Untuk perawatannya seperti apa Pak? Dari awal tanam Pak, tolong Pak dijelaskan nanti biar teman-teman yang juga baru tanam pemula ini bisa mengikuti jejak Bapak. Kalau pemeliharaan cuma setahun sekali organik, kemudian setahun 3 kali untuk pupuk kimianya. Fungsi pupuk kimia hanya untuk mempercepat pertumbuhannya. Kalau boleh tahu Pak, pupuk kimianya pakai apa Pak ini Pak? Pupuk kimianya masa pertumbuhan itu TSP, terus urea, sama ponska. Oh, ponska. Pokoknya pupuk majemuk NPK. NPK ya Pak? NPK yang 15. Oh, yang 15. Tapi sebabnya yang 16. Oh, oke. Tapi sekarang harganya luar biasa, oh, Pak. Iya. Mahal, Pak. Satu kreseknya sekarang masih 800 sekian. Ya, 850. Wah, mantap, teman-teman. Pertama kali buah di usia berapa, Pak? Ya, pertama kali buah ada yang usia 2,5 tahun itu sudah belajar buah. Kemudian umur 3 tahun sudah meningkat 4 tahun, terus sekarang 5 tahun ini agak meningkat lagi lumayan. Alhamdulillah.
Terus Pak, kendala apa saja Pak selama menanam ini Pak? Kalau kendalanya cuma pada pupuk aja. Oh, pupuk ya? Pupuk mahal. Oh. sebelum tanam ini sudah dibuatkan sumur dulu atau gimana Pak? Oh, ini bersamaan tanam juga bersamaan buat sumur. Oh, gini. Jadi memang dari awal itu juga sudah terpikirkan untuk irigasinya ya Pak ya? Kalau untuk duri hitam ini sudah panen berapa kali Pak? Untuk duri hitam ini baru 2 kali. Jadi 2 tahun berturut-turut ini kebetulan berbuah terus. Untuk yang Musang King itu ada yang baru kali ini. Oh, gini. Kalau montongnya ya sudah 3 kali. Oh, gini. Montong paling berat berapa kilo Pak? Ya, paling besar. Kemarin ada yang 7 kilo. 7 kilo. Ada yang 6 kilo ya Pak ya. Saya yakin teman-teman semua yang melihat video ini pasti penasaran harga per kilonya berapa. Tapi sebentar ya teman-teman, nanti akan saya tanyakan. Tenang saja. Untuk pembeli yang datang dari jauh itu sudah ada belum Pak yang di sini? Yang paling jauh itu? Memang belum, karena ya saya cukup punya alasan. Nanti datang jauh-jauh, nanti nggak merasa puas ya saya kasihan. Makanya yang dari jauh belum. Oke. Tapi nanti ya nanti semoga buahnya maksimal dan rasanya pun maksimal ya Pak. Jadi penonton di YouTube ini nanti bisa tertarik, bisa pesan dulu teman-teman. Karena kalau nggak pesan dulu nanti takutnya keduluan yang ada di sini lebih dulu. Nah, ini yang sudah dibuka itu jenis apa Pak? Duri hitam. Oh, ini. Ya. Ini apa baru jatuh toh Pak? Iya, baru saja. Oh, okay. Ini baru jatuh teman-teman. Nah, ini. Warnanya oranye ya. Tapi belum terlalu nggih. Mungkin kalau sudah 2 hari akan lebih anu teman-teman. Ini sudah legit gitu belum Bu kalau disentuh sudah, itu Bu? Sudah. Coba. Loh Pak, dirasakan Pak. Bapak aja ini udah. Pak enggak mau. Oh, enggak mau. Wah, Pak Samsul tidak terlalu suka durian, teman-teman. Sukanya lebih ke dijadikan duit. Nah, ini teman-teman duriannya. Ya, kalau mau pesen nanti bisa lewat saya atau nanti saya antar ke kebunnya Pak Samsul. Tapi lebih bagusnya teman-teman harus pesan dulu, jadi nanti saya pesankan ke Pak Samsul dengan tentunya ya DP biar kita juga pasti kalau teman-teman mau ngambil ke sini. Ini baru jatuhan semua teman-teman. Nah, ini baru jatuhan. Ini duri hitamnya Masya Allah, ini 2 kilo lebih ini teman-teman. Wah, itu loh. Nah, mantap, bener-bener mantap ini teman-teman. Maaf ya teman-teman, ini durasinya panjang ini. Ini intinya durian premium yang saya temui di Jumantono itu ya baru punyanya Pak Samsul yang berbuah. Walaupun sudah mulai banyak orang untuk membudidayakan, istilahnya menanam, tapi kan baru usia paling 1 tahun dan bahkan saya sendirinya baru mau 2 tahun, tapi punya Pak Samsul ini sudah dari 2017 ini sudah menghasilkan seperti ini. Semoga nanti beliau jadi senior bagi kita-kita untuk bertukar ilmu dari perawatan. Nah, ini silakan. Ini kebun Pak Samsul ini dekat dengan triplek atau toko bangunan Pak Sinten, Pak Suryanto. Pak Suryanto. Nah, itu kemarin begonya tak booking untuk kebun saya juga ini Pak Suryanto. Ini bahan bangunannya komplit, harga murah terjangkau teman-teman. Nah, ini luar biasa. Nah, Pak Samsul tadi saya ngobrol sama Pak Sur itu katanya Pak Samsul pensiunan ya Pak? Ya, pensiunan. Tahun pensiun. Ngajar Pak Guru SD SMP atau? Guru SD. Oh, Pak Guru. Nah, ini Pak Guru pensiunan sambil menanam durian teman-teman ya. Mungkin ini dulu ya teman-teman, nanti kita sambung lagi karena nanti kalau terlalu panjang teman-teman akan bosan.
nanti akan saya buatkan video-video lain lagi nanti di kebunnya Pak Samsul juga. Terima kasih, jangan lupa subscribe, tetap semangat petani muda Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.